Halo para penggemar La Liga Spanyol, berikut ini merupakan hasil lengkap pertandingan La Liga Spanyol tadi malam, beserta update klasemen terbaru, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya La Liga Spanyol musim 2023-2024. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan La Liga Spanyol tadi malam pekan ke-29, Minggu tanggal 17 Maret 2024. Real Madrid berhasil menang 4-2 atas tuan rumah Osasuna. Real Mallorca berhasil menang 1-0 versus Granada. Real Sociedad berhasil menang 2-0 versus Cadiz. Berikut update klasemen terbaru La Liga Spanyol musim 2023-2024. Di peringkat pertama ada Real Madrid dengan koleksi 72 poin. Girona di peringkat kedua dengan koleksi 62 poin. Barcelona di peringkat ketiga dengan koleksi 61 poin. Atletico Madrid di peringkat keempat dengan koleksi 55 poin. Di posisi tiga terbawah di peringkat 18, Cadiz dengan koleksi 22 poin. Granada di peringkat 19 dengan koleksi 14 poin. Almeria di peringkat ke-20 dengan koleksi 9 poin. Berikut daftar top skor La Liga Spanyol musim 2023-2024. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-29, Minggu tanggal 17 Maret 2024. Getafe versus Girona mulai jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Athletic Bilbao versus Deportivo Alaves mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat. Masih di hari Minggu tanggal 17 Maret, Sevilla versus Celta Vigo mulai jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Las Palmas versus Almeria mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Villarreal versus Valencia mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Jadwal pertandingan La Liga Spanyol pekan ke-29, Senin tanggal 18 Maret 2024. Rayo Vallecano versus Real Betis mulai jam 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Atletico Madrid versus Barcelona mulai jam 03 dini hari waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.